Darlun, ratusan mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala menggelar unjuk rasa di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh. Mereka menyuarakan menolak rencana undang-undang pertanahan yang dianggap bisa melemahkan hak-hak petani di Indonesia. Selain lewat orasi, pesan penolakan terhadap RUU pertanahan juga diekspresikan peserta aksi melalui spanduk dan poster yang mereka bawa. Mereka juga ikut membawa orang-orangan sawah sebagai simbol memperjuangkan nasib petani. RUU pertanahan dan RUU bidang pertanian yang tidak memihak kepada pihak. Setelah kami terdapat beberapa pasal tidak memihak kepada pemerintah atau kepada rakyat kita, yaitu rakyat kecil petani. Dan kami tuntutan poin lainnya yaitu menuntut oknum pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah Riau dan Kalimantan akibat terbakar. Karena itu bukan terbakar, akan tapi dibakar. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambi NTV.